please welcome from the blue corner, Ryan Robertson from USA. Hey, Australian, from Australian. Sorry, from Australian. Dan pada malam hari ini, acara dipimpin oleh Bung Denny. Wasit ini akan dipimpin oleh Bung Denny. Ryan Robertson. Bali MMI. Berat 61 kg. Usia 34 tahun. Super Lake White. Dan ini pertandingan terakhir ya. Event terbesar kita. The main event. Dan jangan kedipkan mata kalian. Karena ini adalah pertandingan terakhir yang kita tunggu-tunggu. Okay. From the red corner. The red corner. Rizal. Rizal. Zui. Dari Camp XTG Fighting Club. Rizal Zumi. From the red corner. Rizal Zumi. XTC Fighting Club. Berat 63 kg. Usia 32 tahun. Dan ini adalah the main event. Event terakhir untuk kita semua yang ada di sini. Event yang sangat ditunggu-tunggu. Event yang sangat ditunggu-tunggu. Supporter dari Ryan. Mana suaranya supporter dari Ryan? Oke, belum ada suaranya. Supporter dari Rizal. Oke, sama. Oke. Kembali bersama di ini, Pro Victory 12 ya. Iya, Ryan dari Australia versus Ryan dari Australia. Rizal dari Indonesia. Rizal from Indonesia. Betul sekali, Bung. Main event of the road. Oh, victory. Saya akan bersama Bung Daniel pada hari ini. Ini namanya keren, Bung Daniel. Seperti membawa acara-acara di... Oh, apa kareba, bukan? Oke, okay. Apa kabarnya semua yang ada di Indonesia? Fighter. Di Bali. White Crew. White Crew merupakan sesuatu yang wajib. Iya, wajib. Sebuah pertarungan di Muay Thai. Tradisi. Tradisi, iya. Untuk menghormati. Tradisi, iya, betul. Ini harus dilakukan secara sakral. Betul, betul sekali. Ryan from Bali MMA. Betul, Ryan from Bali MMA, yeah. Bung. And Rizal Zumi from Ecstasy Fighting Club, Bandung. Yeah. Wow. Sambutan yang meriah, respon yang baik dari penonton. Yeah, benar. Di Road to Victory 12 di malam hari ini, apalagi di pertandingan pertamanya, Bung Dwek. Ryan ini terkenal sebagai predator. Benar. Di siapa? Arena. Ryan. Ryan. Oh. Ryan from Bali ini mah. Oh iya, Ryan. Ryan. Ryan Robertson from Australia. Ryan Robertson. Nah. Sementara Rizal Zumi ini adalah seorang petarung dari Bantung, iya. Ya. Tapi beda tipis umurnya. Iya. Beda lagi 2 tahun. Oh, beda 2 tahun ya. Mantap. Berarti si Rizal 30-an. Betul. Dan si Ryan Robertson 32. Di 30. Oh. Ryan Robertson 34, Rizal di 32. Kelihatan masih muda semua ya. Beda tipis. Ya. Beda tipis, beda 2 tahun saja.
Okay. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Main event Big of Love. Victory 12 main eventnya. Wasit kita malam hari ini Bung Denny dari Muay Thai Profesional Indonesia. Wasit kita malam hari ini. Dan wasit kita yang memimpin pada malam hari ini adalah Bung Denny dari Muay Thai Profesional Indonesia. Dari Muay Thai Profesional Indonesia. Bung Denny ini bersertifikat International Referee. Oh, sudah bersertifikat internasional referee. Juga international referee. Round 1. Round 1. Kita saksikan bersama-sama para ketua. Oh. Satu head kick clock dari Ryan. Rekon Liquid Fan Swipe. Tengah. Fantastic swipe. Sedikit bantingan. Ryan masih mencari celah-celah. Ini pertama kalinya. Rizal masih menekan. Clean. Oke. Okay. Dan bisa dibanting juga. Dibalas. Teknik yang fantastik dari dibalas. Ryan. Darian. Low kick. Oke. Okay. Low kick, dibalas lagi dan low kick. Oke. Okay. Strike. Combo. Yoi. Oh. Nih malah bagus. Oh. Ini bagus dari Ryan. From Bali MMA. Satu strike telah. Oh. No, fantastic. Ini benar-benar jual beli pukulan, Bung. Jual beli pukulan. Ini benar-benar jual beli pukulan. Jual beli pukulan dan tendangan. Jab strike. Ya. Yeah. Masuk. Oh, masuk terus. Kaya pukulan dari Rizal. Punya strategi sama seperti itu tadi untuk menyerap energi. Betul. Dari lawannya. Nah, itu yang kita takutkan, kan. Iya. Satu elbow masuk dari Ryan. Tapi hati-hati buat Ryan. Head kick. Takutnya. Ryan ya. Takutnya kebobol dan dia terjatuh. Bisa mengakibatkan KO karena kita lihat keduanya mempunyai power yang fantastik. Benar. Tendangan dan pukulannya. Dari Rizal ini juga. Saling memati dia. Low kick. Oh. Yang bagus dari Rizal. Oh. Saja bagus juga masuk. Jatuh. Terpleset ternyata. Ya. Terpleset. Jatuhan seperti ini, sebaiknya para petarung hati-hati karena bisa terbentur lantai dan tali. Walaupun kita yakin betul di ring road Victory 12 ini safety ya, aman. Betul, betul. Gimana Bung? Oh, satu strike, mantap. Hook. Rizal dari awal ronde pertama selalu mendominasi. Nah, kita lihat. Baik. Ryan mulai gak bisa tenaga barangkali. Iya. Satu strike, dua. Jab strike masuk ke dalam dirahan. Buat Rian. Hey. Berbahaya buat Rian. Balik lagi cleans. Satu kau atau lutut dari Rian. Ryan ya. Mat, langsung mat. Satu berbahaya. Dua pukulan. Berbahaya Rian. Cleans, Muay Thai cleans. Rizal menyerang terus, menekan Rian. Sok masuk. Yut, artinya bisa. Wasit Denny, PV kita luar begitu, biasa, wasit luar kita. Biasa agresif, cepat macam yut. Jatuhan biasa. Ronde pertama sudah selesai. Mantap. Wow, berikan big applause buat kedua fighter kita. Tepuk tangan yang mulia dari para penonton di Road Victory kedua sini. Benar. Di Vince Crazy. Kalau Rian membalikkan fakta. Betul. Oke, dalam hal ini bertarung kembali si Rizal Gabisan dan si Rian masih mampu menunjukkan keahlian yang bermuay Thai. Betul. Bahaya sekali. Nah, itu yang berbahaya juga yang perlu ditakuti oleh kedua fighter kita. Preparation ronde kedua. Betul, Bung. Di main event antara the main event Rian versus Rizal Zolbe. Sesi 2 and Rian Robertson from Bali MMA. Low kick miss, low kick, inside low kick dari Rizal. Masih miss juga.
low kick deep slide mengenai wajah dari Rian. Bisa melakukan dengan boxing yang bagus. Betul. Boxing. Oh, ini yang namanya jual beli pukulan. Apakah sang predator akan diselesaikan malam hari ini? Apakah diselesaikan? Yang mana oleh yang Rizal? Iya. Benar. Rizal staminanya ternyata masih luar biasa. Luar biasa, ya, betul, Bung. Wow, mulai kena tuh. Rizal Lokey tambah strike. Oh, masih bertahan karena prajit dari Rizal lepas. Iya, betul. Fight kembali, cok lagi. Kita lihat. Cok lagi. Oh, Rian. Satu overhand dari Rian. Ambil ditambah dengan low kick. Membaca, saling membaca. Betul. Boxing. Beraruh boxing di sana. Tinju. Nih. Gemuruh penonton berakhir di lantai. Luar biasa. Pada malam hari ini. Karena ini pertandingan terakhir kita, Bung. Iya, main event. Clean di sana. Asik. Para penonton masing-masing mulai menggila, Bung. Benar. Kita lihat. Satu dari Rizal. Lock di Rizal. Kaki Ryan. Sekali lagi Rizal. Ambilannya push kick. Miss. Sama-sama miss push kicknya. Betul. Head kick. Miss juga dari Ryan. Apakah itu mengenai itu? Tidak kena. Miss. Tidak kena. Miss. Tidak kena. Lewat. Miss. Lewat ya. Soft inside low kick. Low kick bagus. Jab slide. Masuk. Apakah masih tetap strategi? Dari Rian untuk menyimpan tenaga. Untuk ronde berikutnya. Ataukah? Apa diselesaikan pada ronde kedua ini? Wow, terkena. Oh, Rizal. Masuk lagi. Rizal. Rian mulai. Kena Ryan. Lagi jab slide dari Rizal. Telak. Satu T. Satu sok. Masuk. Tapi bisa membanting. Dibalas dengan swipe oleh Rizal. Gemuruh dari penonton pada malam hari ini. Overhook lemah dari Rizal. Dibalas dengan low kick tapi di counter oleh Rizal. Masih membaca. Relax, mulai habis nih. Ini sama-sama pengen mencari kerumah lawan melalui tenaga ini kan. Pengen mencuri. Ronde kedua sudah selesai. Luar biasa sekali. Mantap sekali. Ini tegang. Ramai sekali. Kita tegang pokoknya malam hari ini. Memang Ronde Minggu 12. Ronde kedua sudah. Fantastik. Sudah selesai. Betul. Kita akan menantikan ronde ketiga. Apakah stamina dari mereka masih sama? Apakah stamina mereka masih luar biasa? Rian. Di main event. Versus. Rizal. Luar biasa. Rizal Sulmi. Masih dari arena Road to Victory 12. Masih di arena di Road to Victory 12. Ronde ketiga. Berikan semangatnya. The last round. Round ketiga pada malam hari ini adalah the last round. Antara Rian Dibersen from Bali MMA melawan Rizal. From Ecstasy. Round 3. The last round. Last round. Low kick. Dibalas dengan counter. Dibalas. Mendarat di kepala Rian dari Rizal. Low kick masuk lagi. Itu terpleset antara kepleset tuh. Atau terpukul ya? Ya. Licin. Oke. Satu dan tiga. Balas. Rizal mengantisipasi. Nih dari Rian dengan bantingan. Low kick telak. Hampir. Low kick lagi.
One two lewat missing. Yeah. Hampir saja head kick. Oh. 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 Masuk jab side. Masuk lagi slide. Dibanting lagi. Terjatuh lagi Rian. Jatuh lagi. Oh. Berikan semangat buat Rian. Tepuk tangan juga buat kita juga Rizal. Buat Zulmi. Rizal Zulmi. Dari ekstasi. Kita lihat di ronde ketiga ini beradu strategi kembali mereka. Betul, betul. Untuk saling mencuri. Mencari poin-poin, mencuri angka-angka. Oke, seru. Satu middle kick. Telak mendarah di perut Rian from Rizal. Dibalas dengan knee. Di perut. Betul. Saling beradu strategi lagi. Kita lihat. Mereka sudah kelelahan. Kelelahan, iya. Memang Muay Thai ini membutuhkan stamina yang prima. Iya. Untuk dapat bertanding dengan mulus di pertarungan Muay Thai ini. Di Road to Victory 12. Satu body shot mengenai di tubuh Rian dari Rizal. Rizal melakukan 1-2. Lutut masuk. Oh, rupanya prajit dari betul. Rizal kemarin terlepas. Saya rasa rekan-rekan yang nonton sudah bisa mendengar sorak-sorai dari para penonton yang ada di tim. Masuk, Ryan. Menit-menit terakhir. Menit-menit terakhir. Menit-menit terakhir. Yes. Woi, boxing. Ah, dibalas. Oh. Di counter dengan T. Yud, bisa. Tepuk tangan yang begitu meriah. Sambutannya asik. Satu low kick dari Rian. Dibalas. Ronde ketiga terselesaikan. Dari ini Bung Dido. Ini luar biasa, Bu. Kita akan lihat siapakah yang akan menjadi pemenang. Kita tunggu hasil dari dewan juri semuanya. Mantap. Ini. Apakah mantap. Rian atau Rizal? Ya, Rian atau Rizal. Kita hasil. Yang memenangkan pertandingan terakhir dan ini akan diserahkan. Oke. Saya harus siapakah naik katanya. The champion. Ini saya harus naik ya. Silakan, silakan. Oke. Saya harus naik ini. Gitu. Saya harus naik. Siapa permisi yang menjadi juara? Permisi, permisi. Di kelas 65, 63,5 kg antara Rizal Zulmi melawan Ryan Robertson. Siapa yang akan jadi pemenang ini? Draw ternyata saudara-saudara. Siapa? Sama ya? Draw! Keduanya draw! Semua keduanya jadi pemenang! Luar biasa, beli gemuruh ya! Luar biasa! Fantastik! Berarti harus ada partai rematch ya berarti ya? Ini bisa menjadi draw ya? Ya, karena ini draw dilanjutkan ke ronde keempat! Oh, fantastik! Satu ronde lagi! Tambah satu round! Oke, karena draw tambah satu round! Tambah satu ronde lagi. Berikan waktu. Siapakah berikan yang akan waktu menjadi the real Nakwai? Siapa yang menjadi petarung Muay Thai sebenarnya di arena Rock to Victory 12 berikan ini? Berikan waktu lagi. Lagi satu ronde. Semoga masih kuat ya. Ya. Semoga masih kuat. Semoga kembali masih kuat. Kembali kita akan menyaksikan partai penentuan. Silakan berikan semangat kepada Rian. Partai silakan berikan semangat kepada Rizal. Yeay. Rizal versus Ryan. Luar biasa. Jadi karena ini draw, jadi masih ada satu pertandingan lagi. Kita akan melihat siapakah yang bisa melanjutkan. Ya, Bang. Kita akan melihat siapakah antara kedua pertarung ini yang bisa melanjutkan. Betul, Bang, betul. Pertarungan ini ke partai yang terakhir atau partai teman-teman. Babak. Check sound. Oh ya. Jadi kita akan melihat partai terakhir atau partai yang menentukan antara Ryan Robertson dengan Rizal Zulmi. Low kick dari Rizal bersama dengan stride.
Bantingan dari Ryan. Wow. Kita lihat siapa yang menjadi juara. Hindar yang baik. Oh, masuk lagi satu meren. Jab right masih dapat di blok. Ryan. Ya, satu body shot telak. Dari Rizal. Belum ada. Hampir saja, Bung. Jab right dari Rizal dibalas Lee oleh Ryan. Kelihatannya mulai melemah ini. Satu jab. Nih lagi. Nih. Masih dapat ditahan. Nih dari Ryan untuk Rizal. Dibanting throw. Sorak gemuruh dari para penonton. Ya. Memberikan jab semangat side, kepada boxing. Kedua fighter kita. Stamina mulai berkurang kayaknya. Low kick telak. Dari Rizal dulu nih. Overhook. Jab, strike. Masuk bagus. Salah. Cleans. Cok lagi. Stamina yang memang sangat diutamakan dalam pertarungan ini, Bung. Oke, Du. Inside low kick telak. Low kick masuk. Strike dibalas dengan strike. Low kick. Strike. Oi. Down. Low kick dari Rizal. Telak. Inside low kick. Dibalas oleh Ryan juga dan jab right. Masih aktif kita lihat. Masih menendang terus. Luar biasa, Bu. Oh. Bu. Jab. Kena telak di kepala Ryan. Kembali jab. Body shot. Overhook. Kita lihat. Satu tim masuk. Lutut masuk. Dua lutut tim masuk. Oh, ternyata dapat dipas ini. Oh. Masih dapat di blok. Di blok. Di blok T-nya. Sepertinya Bung Rizal sudah kelelahan. Iya, nampaknya seperti itu. Dan ronde keempat selesai atau bodoh penentuan. Jadi saya dari atas langsung, Bung. Boleh? Boleh sekali, silakan. Luar biasa. Ini check one mix. Cek. Ini benar-benar kita tunggu pada malam hari ini. Belum. Oh. Rizal. Oke. Ini permisi, Bang. Luar biasa. Mungkin sedikit klarifikasi dari juri atau wasit. Tenang. Ini akan ada klarifikasi dari juri dan wasit. Bagaimana ini? Oke. Bung Denny, mungkin ada sedikit. Untuk sudut merah. Di sudut merah, banyak serangan tendangan. Di sudut biru, banyak serangan ini. Sebenarnya 50-50 ini. Tapi kembali lagi, kita serahkan pada judge yang memimpin di bawah. Oh. Keputusan adalah mutlak. Oke, jadi dari tendangan lebih banyak Rizal gitu. Iya, biasalah. Suatu pertandingan pasti ada yang orang terima,
dan gak terima. Itu hal yang biasa di pertandingan. Oke, mungkin ada penjelasan lagi yang lebih detail untuk teman-teman dari Bali MMA. Biar kita sama-sama sportif berada, ya. Mungkin... Ya, pertandingan tadi sangat seru ya. Sangat sempurna. Sangat rapat sekali, jual beli serangan. Kalau saya menilai, dari pihak sudut merah melakukan serangan yang banyak, yang biru melakukan serangan nih yang banyak. Tapi kembali lagi ke dewan-dewan... Kepada dewan juri. Kepada dewan juri. Dan keputusan juri adalah mutlak. Bila tidak terima, ada mekanismenya. Silakan salah satu owner gym atau manajer melakukan protes. Oke. Okay. Kami. Ya. Jadi itu sudah menjadi keputusan juri utama ya. Mungkin Rizal bisa tunggu dulu Bang Rizal. Bang Rizal. Bang Rizal bisa ditunggu dulu sebentar. Oke. Okay. Luar biasa sekali. Ini. Jadi tetap sorak semangat buat kita berdua. Buat petarung kita, fighter kita mungkin dari Bung. Oke. Sabar. Jadi cek. Kartunya mana kartu? Bro, naikkan lagi bro mic-nya, bro. Kita lelah, bro, nyanyi, bro. Kita lelah teriak-teriak. Oke, sekarang akan ada klarifikasi dari dewan juri mungkin biar lebih. Ini biru, yang menang biru. Apa merah? Wah iya, sorry. Oke, okay. Ada blue sedikit corner. Kesalahan, kita kesalahan. Akui, mohon maaf, brada. Mohon maaf. Ternyata salah lihat dari, bisa dilihatkan dari untuk Rizal ya, biar kita fair semuanya. Mohon maaf, okay. Ada salah melihat dia. Oke, okay. Ya benar, Rizal! Oh. Jadi, saya sendiri juga mewakili mungkin, mohon maaf, ini sedikit kekeriluan ya buat Bang Denny. Saya mohon maaf pada Bali MMA ya. Salah mengangkat sudut, yang menang ada biru. Kayak saya akui saya kesalahan, mungkin saya kecapean ya. Dari sore sampai ini, mohon maaf. Jadi sedikit saya pengen melihatkan, mungkin karena ini ada bulat-bulatan mungkin dia ngerasa yang merah adalah yang menang gitu. Jadi mohon permaafan dari tim wasit dan tim juri. Jadi salam hormat kami, salam sportif. Luar biasa. Oke, penyerahan kali ini dari yes, dari Urban Air ya. Dari Urban Air bisa menyerahkan pialanya untuk Rian. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Bro, saya ikut satu dong. Luar biasa. The main event. Dan ini adalah pertandingan terakhir buat kita semua. Terima kasih banyak. Thank you very much buat yang semua yang udah datang pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Jadi namanya kita manusia, kita juga juri biasa. Mungkin akan ada salah-salah kata, salah-salah sedikit pun. Jadi mohon maaf dari kami. Saya Deko Paspa dan tim dari Jerry Luhukai. Kami mohon pamit undur. Terima kasih. Wasuaya. Luar biasa.